Akan seorang artis Indonesia klaim menyanyikan lagu Lemak Manis, nyanyian asal penyanyi Malaysia iaitu Roslan Madun, mengundang pelbagai reaksi warganet di media sosial. Lagu tradisional negeri Pahang itu mendapat sambutan positif dalam kalangan generasi kini sehingga tular ke negara jiran Indonesia. Tidak ketinggalan, seorang penyanyi Indonesia bernama Lina Rahim menyanyikan semula lagu berkenaan sebelum dimuat naik ke saluran YouTube pada Jun lalu. Disangka hanya membuat cover kerana mempunyai lirik sama, tetapi penyanyi wanita itu seolah-olah mendakwa lagu terbabit adalah hak miliknya. Lebih menjadi isu besar apabila penerangan di bawah video memperlihatkan bahawa lagu tersebut ditulis oleh Lina Rahim tanpa mengkreditkan hak cipta itu kepada komposer sebenar iaitu Roslan Madun. Menjengah ke ruangan komen di YouTube, rata-rata netizen yang telah mendengar lagu itu meluahkan rasa tidak berpuas hati selain mendesak supaya kredit diberikan kepada penyanyi asal. Namun begitu, berdasarkan kenyataan Asian Skyline di laman Facebook, Roslan yang sudah maklum dengan isu tersebut mengakui terkejut dan kesal serta menyatakan tindakan lanjut bakal diambil. Walau bagaimanapun, menerusi kemas kini terbaru, pemilik akaun YouTube itu telah memadam video berkenaan sehingga tidak dapat dicari lagi. Okey, ni penyanyi asal Lemak Manis. Nampak? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Okey.